Bagus. Oh, pabrik apa? Ya. Anu Paramugari. Di mana? Tuh, anu Lang Lateran. Hah? Ma. Mana? Nih. Dekat. Ya, dekat. Paling bagus dah. Iya. Katanya wis. Itu ada apa? Itu apa? Ini ya, bagus. Foto Paramugari. Oh. Ya, udah ke situ aja. Ya, wes, ayo. Naik. Berapa orang? Dari apa namanya? Batik apa? Ya. Ya. Tuh, udah naik. Ayo maju. Ayo maju. Maju. Jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Naik beca, putar-putar, awas ada motor. Iya. Wes. Dah, top. Makasih, Bu. Top. Berapa becanya? Becanya? Oh, udah semuanya. Berapa? 5? 4? 4. Kasih 100 ribuan seorang. Terima kasih. Iya. Nih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih lagi. Nih. Ini motor. Wes. Ini kita lagi di batik Paramugari. Paramugari atau Pramugari? Ya, lihat tadi mana? Prosesnya itu bisa. Enggak, yang jadi. Oh, yang jadi ya. Kain. Kain. Ya kain harus itu dijahit. Yang tulis. Jadi ini tulis semua hasil dari ada kuning. Nah, ini motifnya ini apa? Ini cepetan. Ada yang wayang enggak? Oh, wayang ada. Wah, oh, cari wayang. Kayaknya mau enggak, Ida? Kayaknya enggak. Nah, berapa kalau wayang? Ini bagus. Ini batik bagus. Ini cerita apa? Tentang apa? Wayang tokohnya siapa? Ini tokohnya siapa? Werkudara apa ini? Werkudara. Ini siapa tokohnya? Oh, Werkudara. Sama. Ini. Nah, batik buat anak-anak. Ada baju anak-anak masih kecil itu ya, Pak. Buat perempuan, perempuan. Batik buat perempuan mana? Terus kalau kayak kuning mana, Tres? Kuning. Kuningnya apa tadi? Ini sama. Wayang. Wah, oh, ini lagi batik namanya siapa, Mbak? Karsila. Mbak Karsila. Sehari dapat berapa? Berapa lembar kain? Nah, lembar itu satu kain. Nah, ini satu kain ini udah berapa hari? Ini udah berapa hari ngerjain? Satu minggu. Hampir 15 hari. Nah, nanti ini selesainya berapa? 2 bulan. Satu batik 2 bulan. Tergantung motif, motifnya yang seperti ini. Ini termasuk motif sulit apa motif sedang? Ya, oh. Namanya situasi. Situasi. Itu tema, ini temanya apa? Ini untuk acara pernikahan. Oh, ini untuk acara pernikahan yang mau nikah, yang masih jomblo. Nih. Ini. Kan ada 4 macam batik. Situasi. Udah berapa lama batik? Saya. Oh. Sejak lulus SR. SR, Sekolah Rakyat iya. Tahun 40-an. 65. Berarti di rumahnya banyak batiknya yang keren-keren di sini. Malah enggak punya. Koleksi. Ya.